sawit dulu. Oke, lihat sawitnya. Kita pukul-pukul seperti ini dulu sawitnya biar keluar minyaknya. Jadi para ikan-ikan tersebut tertarik untuk masuk ke dalam bumbu kita. Dan juga nanti kita akan tambahkan seperti buat cacing dan sempalap dari kelapa yang telah diserap ya. Ini kita racik sampai pecah, tidak terlalu pecah. Nih, lihat. Pecah seperti ini. Bubu cukup nih tangkap ikannya. Besok lagi. Oke, kita. Oke, selesai. Oke. Oke, selesai. Oke, Cah. Oke. Ini ialah simpala dari kelapa yang telah kita remas, dan ini ialah cacing. Nih, cacing ada di sini. Nanti ini kita gabung simpala dan cacing, kita masukkan ke sini, dan kemudian kita pakai umpan sawit dimasukkan ke dalam bubu ikan tersebut. Oke, kawan-kawan. Saya sudah sawit ini, simpala ini. Oke, oke, kita lanjutkan. Let's go. Ini bubunya. Oke, ini kita masukkan ke sini, kemudian kita aduk dulu cacingnya guys sama ini, karena ini supaya baunya amis sekali baunya. Ada yang ngilang nggak lihat cacing ini dengan simpala? Wow, amazing. Nih, ini kita masuk ke sini separuh. Oke, oke guys. Oke, kawan-kawan, sekarang kita akan menuju spot untuk memasang bubu ikan ini. Oke, ayo kita lanjutkan ke sini ya. Oke, let's go. Di sini adalah spotnya. Di kubangan sawah, kita lihat nanti di lubuk-lubuknya. Karena di sana ikannya pada berkumpul. Oke. Oke, guys. Sekarang kita sampai di spot. Oke, inilah spot kita. Kemudian kita pasang lagi bubu ikannya. Oke, kita bersama Habibil nih. Pas Bil. Oke, kita ada dua bubu ini. Kita coba satu di sini, karena di sini ialah lubu ya. Itu lihat dulu. Oke, ini Bil. Pas Bil. Pas. Bos. Oke.
sekarang kita masukkan umpan kita ini. Ini Bil, ya Bil, cacing ya. Cacing. Oke Bil. Taruh di sini. Ya Bil. Oke Bil. Sampai di spot. Nah, inilah ibu umpan kita. Cacing dan umpan simpala tadi ya. Oke. Ini di kubangan atau di lubuk sawah yang enggak jadi. Kemudian di sini kita kasih sawit. Pas tangan dulu. Bil, okay, Bil, Bil. Oke, okay, kita akan ini, akan bubu ini bubu payung. Kita coba taruh di sini. Kita ada ikannya. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Minyak rapunya guys. Oke. Pas Bil. Oke. Kita lanjutkan ke tempat selanjutnya. Oke. Oke, Bil. Ah, tegak deh. Jalan. Belum sih kau deh. Hai. Oke guys, ini adalah tempat kedua kita masang umpan bambu ini. Bubu ikan ini. Ada simpala dan cacingnya. Dan juga ada apa? Ada sawitnya juga. Oh, ini dia. Ini sawit ya. Sawit ini semua kita masukkan ke sini. Oke guys. Kita taruh sawitnya di sini. Dalam sini. Oke, habis. Kemudian kita masukkan deh. Sekarang taruh di sini aja. Oke. Taruh mana oke. Di sini kayaknya pada mau masuk guys. Tempat di sini seperti banget. Ini ialah lubuk sawah yang enggak jadi. Oke, ini ada bambu. Bil. Oke. Oke, kawan-kawan. Terima kasih. Besok pagi kita akan melanjutkan sini untuk melihat hasil kita. Oke.
kawan-kawan, sekarang hari sudah pagi dan sekitar jam 7.30. Nah, kami akan melihat bubu payung yang telah kami pasang. Oke, apakah ada? Ayo kita lanjutkan. Oke. Oke, let's go. Kita menuju spot lagi. Oke. Oke, saya bersama Bibil. Nih. Bocil juga mengikuti mencari ikan. Oke. Let's go. Kawan-kawan, kita cek dulu bubu ikan kita di sini apakah masih ada ikannya. Tidak. Tak ada anak. Oke kawan-kawan, cuma sedikit. Ayo kita cek. Ini dia. Cuma dapat udang. Udang di dalamnya. Satu. Ini dia udangnya. Ada udang di sini. Ini dia. Mana ya? Terus ada ikan satu. Ini ikan ya, ikan kecil. Oke. Kawan, taruh sini ya. Oke, kawan. Ini kita taruh aja di sini dulu. Oke. Tanah kosong. Ada yang dapat. Satu lagi di sini lah. Oke. Kawan, kita lanjutkan lagi ke sana, tempatnya satu lagi. Salah satu spot bagus juga. Jadi tuh dekat sana. Oke. Tadi cuma dapat udang sama ikan wader. Jadi nanti kita pindahkan, tukar lagi tempatnya. Sini satu. Oke. Thank you.
90 ekor. Wah. Oke guys, cuman keong yang dapat. Anu ada kecil-kecil, 3 ekor. Atau dia baru dapatnya? Masih hidup karena ada ya. Ini cuma 2 ekor, 3 ekor. Oke. Sedikit cuman. Sama udang. Kan. Oke guys. Sampai ke sore aja, Bu. Rencana ini kita taruh aja di sini dulu. Nanti sore kita cek lagi dia mau masuknya siang atau malam. Oke, saya penasaran nih. Karena ikan di sini cukup banyak. Lanjutkan lagi nanti sore atau besok kita lihat. Sini seperti kolom, namun ikannya nggak mau masuk. Cuma dapat 3 ekor dan 4 ekor. Oke kawan-kawan, terima kasih telah saya petualang mencari ikan. Jika kawan-kawan suka, silakan tekan tombol like dan subscribe dan komentar untuk perkembangan channel kami. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.